Selamat malam. Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Pembuat mural dicari-cari, pembawa poster dibawa ke kantor polisi. Sliweran satu sama lain sesama warga saling mengirim somasi. Dengan dalih kebebasan berpendapat, memang ada orang yang sengaja memfitnah dan mencaci maki. Namun banyak juga hal sepele dan ringan yang berujung pemeriksaan bahkan pemenjaraan. Warga banyak yang sembarangan mengutarakan informasi ngawur dan sembrono. Tapi undang-undang dipakai untuk menangkap yang berbeda, berbeda pendapat, juga kenyataan. Demokrasi memang bising, malah aneh jika hening. Namun atmosfer ketersinggungan semakin mudah dibangkitkan seakan-akan kita begitu sulit untuk saling terbuka mempercakapkan. Di manakah batas dari praktek mengkritik dan berbeda pendapat? Bagaimana hukum dapat ditegakkan tanpa membungkam kebebasan? Inilah Mata Najwa. Kritik. Panik nggak? Paniklah, Mas Afgan! Jangan sembarang, jangan terlalu gampang membuat statement yang mencederai nama baik orang lain. Ini negara demokrasi, jadi kritik itu ya boleh-boleh saja. Pernyataan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidianti yang menyinggung jejak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam bisnis pertambangan di Papua berujung pelaporan ke polisi. Kasus ini memicu polemik yang memperdebatkan esensi kritik. Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Ini yang kami minta pertanggungjawaban pernyataan bermain ini. Ya, kalau dikatakan bermain, bukan sudah suatu tindakan melawan hukum yang tidak ada buktinya, tidak ada faktanya, namun kemudian pernyataan itu dibuka secara umum. Tapi sayangnya sampai saat ini apa yang dibilang salah atau fitnah itu kami tidak mendapatkan informasinya apapun gitu. Jadi tidak pernah ditunjukkan kepada kami mana yang salahnya. Sementara kami mendapatkan informasi yang sangat valid yang tidak pernah dibantah. Ya, sudah hadir di meja Mata Najwa, kuasa hukum Luhut Binsar Panjaitan, Junifer Girsang. Selamat malam, Bang Junifer. Selamat malam, Najwa. Terima kasih malam, sudah hadir di Mata sehat. Najwa. Ya. Terima kasih, Bang. Dan saya juga mengundang Nurholis Hidayat, Wakil Direktur Lokataru yang juga kuasa hukum Haris Azhar. Selamat malam, Mas Nurholis. Selamat malam, Mbak Nana. Dan hadir juga teman saya, Ketua YLBHI sekaligus kuasa hukum Fathia Aswinawati. Selamat malam, Mas Win. Selamat malam, Nana. Saya ke Bang Junifer dulu. Bang Junifer, yang jelas klien Anda, Pak Luhut, kemarin sudah ke Polda. Sudah dimintai keterangan. Ya. Sebelumnya sudah dua kali somasi. Iya. Dan terakhir polisi menyarankan untuk mediasi. Apakah akan menempuh jalur mediasi atau sudah palang tanggung bablas sampai pengadilan? Baik, terima kasih Najwa. Kalau langsung pertanyaannya mengenai apakah ada kesempatan mediasi, tentu kami harus menyatakan proses yang sedang berjalan sekarang tentu kami ikuti. Ya. Nanti kita lihat langkah-langkah proses ini. Ya, yang pasti sebagaimana tadi Najwa sampaikan, upaya kita, toleransi kita kepada rekan Haris Azhar maupun Fathia sudah terbuka dua kali. Ya, dua kali agar mereka bisa menyampaikan permohonan maaf dan kemudian tidak mengulangi lagi perbuatan. Namun situasi dan kondisi itu tidak dimanfaatkan, tentu upaya yang kami lakukan adalah proses hukum.
Lantas pertanyaannya, apakah ada kesempatan mediasi? Dengan kami melapor, tentu kami harus hormati prosesnya dulu. Kami melihat situasi. Yang pasti, sebagaimana saya katakan tadi, fitnah pencemaran itu sudah terkena kepada klien kami. Boleh spesifik, Pak Luhut merasa difitnahnya di bagian yang apa, Bang Junior? Baik. Ini penting juga saya kira, saya dudukkan dulu masalah ya, izin kepada Najwa, karena rekan-rekan wartawan juga kalau bertanya kepada saya, substansinya kadang-kadang nggak nyambung di luar itu ya. Jadi kadang-kadang terputus-putus. Boleh nggak saya cerita dulu dari awal, kenapa dan apa? Silakan, Bang. Baik. Begini, awal dari masalah ini adalah tanggal 20 Agustus. 20 Agustus pada saat itu kita tahu pandemi ini sedang ganas-ganasnya. Kemudian beban dan tanggung jawab untuk bisa mengatasi ini diberikan pemerintah kepada klien kami. Kemudian di dalam proses penanganan itu, klien kami kaget. Ada YouTube yang disiarkan oleh rekan saya juga. Ya, yaitu Haris Azhar membuat topik. Topiknya ini supaya tidak keliru, saya harus baca secara detail. Topiknya dikatakan ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi operasi militer. Intan Jaya, Jenderal Bin juga ada. Ini durasinya 26-14 menit. Kemudian di dalam pembahasan dengan ya Patia Mahdudianti pada menit 14:23, 14:33 itu terlontar dan membuat satu statement dikatakan seperti ini. Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan di Papua yang terjadi hari ini. Okay. Ya, yang terjadi hari. Oke. Okay. Nah, ini pernyataan-pernyataan ini klien kami menyatakan tidak benar, tolong Junifer ya, teliti dokumen-dokumen yang ada dan kemudian upaya hukum apa yang bisa kamu lakukan. Jadi fitnahnya dikata, menurut Anda ada fitnah di kata-kata itu? Iya, ada dua. Di judul? Di judul dan substansinya. Yang penting yang kami sampaikan nanti ini ada namanya Pak Afi, Mbak Ambelian. Ini ya. Ada kuasa hukum Mbak Fathia, Aswin? Sekalian juga beliau ini juga di dalam sumber yang disampaikan oleh ya Haris Azhar maupun Fathia. Ini sekalian saya konfirmasi nih. Oke. Dari 26 halaman saya teliti. Ya ini lawyer kan harus di LDD juga, benar apa tidak. Dari 26 halaman saya mencermati tidak ada satu kata pun. Baik. Satu redaksi yang menyatakan ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi operasi militer Intan Jaya. Kemudian tidak ada lagi menyatakan di dalam kesimpulannya. Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan okay. di Papua yang terjadi. Ini dengan demikian kami menyatakan yang dikatakan ini adalah merupakan, kalau saya katakan, sekali lagi ya, sekali mohon maaf dengan aprilnya. Ini bukan satu hasil ilmiah. Tetapi judulnya ternyata ini kajian cepat. Oke. Okay. Nah, dari isi materi yang ada ini tidak ada kata-kata ini. Ini yang kami katakan bahwa ini adalah rekaan fitnah pencemaran dan berita bohong. Baik, saya nanti akan kasih kesempatan untuk menanggapi. Tapi kita harus break dulu. Nanti setelah ini saya akan kasih kesempatan kepada kuasa hukum Haris Azhar dan juga Fathia Aswinawati setelah pariwara. Tetap di sini, jangan kemana-mana.